hati sayang. Aku mau kamu bahagia, Nay. Kita baru berapa lama sih ketemuan? Apa enggak ini terlalu cepat, Ri? Teman kuliah? Iya, mantan. Iya, ini Naya. Nanyain kabar lu, mau ngomong enggak? Lagi ada masalah ya sama Pangeran Tampan? Istananya kebakaran. Aku harus cari cara untuk selidiki tentang ini. Aku gak mau ngulangin kesalahan yang sama. Kalian bisa bantu gak? Ini penting buatku. Emangnya lu butuh banget pengakuan dari dia, apa? Kamu mata-matain aku, Nay? Karena kamu bohong! Inginku bertemu, duhai kekasihku, yang selama ini. Kamu maunya kayak gimana? Kamu tanyain terus, cecer terus sampai dia ngaku gitu? Itu semua belum tentu seperti apa yang kamu pikirin, Nay. Memang gak ada yang tahu soal ini. Shit. Orang yang udah terbiasa bohong, dia tuh jadi susah jujur. Dia cuma tanya kabar, udah gitu aja. Aku gak akan angkat telepon dia lagi. Kamu gak sadar apa? Bisa aja mereka manfaatin kebaikan kamu. Kamu terjebak dalam zona nyaman itu dan kamu yakin kamu udah ceritain semuanya ke aku? Nay! Orang yang merasa tahu bisa jadi sok tahu. Terus kamu mau kayak gimana? Aku gak seharusnya securiga itu sama Ari. Kalau aku gak curiga sama Ari, gak bakalan jadi kayak gini. I'm not perfect. Ingin ku bertemu kekasihku.